Turnamen mini soccer antar media bertajuk Media Cup 2024 kembali digelar, diikuti oleh 16 media. Turnamen menjadi wahana interaksi sekaligus unjuk sportivitas antar media. Turnamen mini soccer antar media bertajuk Media Cup 2024 resmi dibuka pada Senin pagi di Asiop Stadium Cempaka Putih, Jakarta. Pelatih tim U20 Indonesia Indra Syafri yang juga menjadi brand ambassador turnamen secara simbolis membuka ajang ini. Coach Indra memaknai turnamen ini sebagai wahana interaksi sekaligus unjuk sportivitas antar media. Tentu ini akan menjadi ajang silaturahmi antar teman-teman media. Mungkin ajang untuk juga sharing. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa media juga care dengan event. Dan kemarin kita berdiskusi bagaimana kita tidak hanya turnamen kita bikin, tapi juga ada coaching klinik untuk para pemain dan para pelatih. Dan tidak tertutup kemungkinan tahun depan kita tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak hanya pertandingan antar awak media, tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya. Media Cup 2024 diikuti 16 berbagai media di Indonesia termasuk iNews. Ajang ini hadir dengan format dua leg dan akan digelar hingga 30 Oktober mendatang. Selain turnamen, terdapat juga coaching klinik yang diikuti puluhan anak-anak berusia maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dimas Winardi, Nadifa, iNews melaporkan.